Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada video kali ini kita akan belajar mengganti LED ya. Ini ada laptop Asus, kasusnya ini LED-nya pecah. Jadi ini ada tampilan ada pecah di bagian samping ya. Solusinya diganti baru ini ya. Jadi ini coba untuk saya buka dulu. Pelan-pelan ya, kalau untuk seri Asus yang tipe X44 atau A45U atau yang seri sekarang, soalnya ini bautnya beradanya di bawah, jadi yang atas hanya semacam di nyangkut aja itu ya. Jadi harus hati-hati membukanya, jangan sampai patah mengaitnya. Saya buka dulu di bagian baut bawah. Buka dengan hati-hati, dengan pelan ya, supaya ruang bautnya tidak rusak. Oke, setelah dilepas bautnya dari atas ya ke bawah, buka terus kemudian di sela-selanya ini pelan-pelan. Biasanya ada lemnya ya bagian situ. Oke, coba cek dulu, harus pelan-pelan ya kalau buka itu. Terus lepas bagian baut LED di kupingan atas itu, ada dua. Kemudian nanti di bawah juga ada dua baut. Ini untuk seri ini slim ya, slim dengan pinnya 30 pin. Kalau harga baru ya hampir sejutaan ya. Oke, buka dengan pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa ya. Pastikan untuk fleksibelnya nanti membukanya pun juga harus hati-hati. Oke, ini saya ambil dulu penggantinya, ini baru ya. Baik, saya pasang dulu fleksibelnya, hati-hati waktu masang fleksibel ya. Kalau sudah pas, kasih isolasi agar enggak lepas ya. Pastikan benar pas. Oke, sekarang sudah terpasang, akan saya coba ya. Coba dulu di on kan, bismillah. Alhamdulillah sudah jernih ya, ini semua gambar sudah terlihat logo Asus ya, karena ini baru ya, jadi tinggal pasang. Oke, langsung oke ya. Sekian, seperti itulah ya cara bongkar dan mengganti LED pada laptop Asus LED seri slim ya, ini 30 pin. Semoga bisa mengikuti teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Semoga bisa membantu. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.